Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan review masker Convex Flex, Convex Max ya. Dia 4 ply ear loop. Jadi masker ini beda dari yang biasanya. Dia 4 ply, biasanya itu 3 ply ya. Ini 4 ply. Ya, jadi masker ini dia satu boxnya itu 20 piece ya. Dan masker ini masker sekali pakai, disposable. Ya, jadi masker ini dia adalah Evo Plus Mate 4D ya. Jadi sensi Convex Max ini adalah masker berbentuk segitiga, tiga dimensi agar dapat menutup sesuai bentuk wajah dan mencegah masuknya partikel mikro seperti bakteri, cairan, asap dan debu. Bentuknya tiga dimensi. Jadi kumulannya ini dia adalah 4 lapisan ya. Biasanya semakin banyak lapis itu kita semakin banyak semakin susah untuk bernapas ya. Tadi kita coba akan di sini apakah masker ini enak dipakai dan kita bisa memenuhi dari yang pertama tadi itu melindungi kita, nyaman dipakai dan aman buat kita ya. Enak dipakai, nyaman, aman dan fashionable ya. Jadi sekarang masker itu udah harus fashionable juga ya, di samping dari aman. Ya, nyaman, aman, enak dipakai dan fashionable ya. Kita akan lihat maskernya seperti apa ya. Harganya ini Rp150.000 20 piece. Jadi lumayan mahal ya, lumayan mahal. Satu piece-nya itu harganya Rp7.500. Kalau Anda mau beli, Anda bisa beli di online shop. Di sini namanya Sensi Convex ya. Kita akan lihat seperti apa isinya dan seperti apa bahan-bahannya juga, oke? Oke, jadi sekarang ini tampak depannya. Jadi dia harus ada protection, comfort, and style. Protection, comfort, and style. Dia 4 ply ear loop-nya. Di sebelah kirinya itu, di sini dia ada 4 ply. Jadi di sini ada V-cut. No support, jadi dia tidak menggunakan kawat. Ya, terus dia ini ada soft elastic ear loop, 3D ergonomic design. Ya, jadi tampak depannya itu dia ada 3D ergonomic design. Di sini ada petunjuk penggunanya dia, cara pakainya dalam bahasa Inggris, atau di bawahnya ada terjemahannya. Ya. Dan di sini ada expired date-nya ya. Jadi semuanya masker itu bukan dipakai seumur hidup, tapi dia ada expired date-nya. Ini 2020, saya belinya 2020, jadi dia ada 5 tahun ya expired date-nya. Dan dia ada kode produksinya ya. Jadi ini ada ISO 9001. Oke. Di sini dia ada bermacam-macam warna juga ya. Ada grey, black, pink, blue dan red. Di sini ada white ya, ada white, yellow. Dia ada berapa varian nih? 2 4 6 7 12 warna ya, ada 12 warna. Ya, oke, kita akan buka. Kalau dilihat sekilas ini kayaknya suntingnya seperti Evo ya. Seperti Evo, di sini tampak depannya ada emboss Sensi. Di sini dia ada semacam jahitannya yang 3D-nya itu. Ini ear loop-nya agak lebih enak ya. Tampak dalamnya seperti ini. Jadi dia memang benar-benar dia melindungi bagian depannya. Kalau mau dipakai tinggal ditarik aja ini. Ya. Ini bagian atas hidung kita, dan ini bagian bawahnya ya. Jadi bentuknya dia 3D. Oke. Nanti kita akan coba seperti apa masker ini. Jadi dia melindungi semuanya ya. Di sini ada 4 lapis bagian atas, ini juga 4 lapis ya. Desainnya bagus, eksklusif dan nyaman dipakai ya. Kita akan coba. Oke, sekarang kita akan coba masker ini, masker Sensi Convex, masker 4 ply. Ya, kita akan coba pakainya.
Kita buka dulu ini bagian bawahnya sama bagian atasnya. Ternyata di bagian atas ini dia ada kawat juga ya, ada kawat. Jadi kawat ini ditekan dulu. Nah ini enak nih, enak dipakai ya, lebih nyaman dipakai. Ini lebih enak dipakai nih, nafas juga lebih enak. Walaupun dia 4 lapis, tapi mungkin ini menggunakan bahan-bahan material yang lebih bagus, sehingga kita bernapasnya lebih enak ya. Di kuping juga agak enak ya, enak, enggak sakit. Jadi dia ini, maskernya ini benar-benar protection, comfort, and style ya. Jadi perlu 3 macam ini kalau kita membeli masker ya. Dari sini kita bisa lihat, di sini sangat pas, jadi tidak ada pori-porinya atau tidak ada space buat kuman-kuman masuk ke dalam mulut kita, dan kita juga tidak dapat menyebarkan kuman-kuman itu ya. Dari sini juga kita bisa lihat ya, ini sangat-sangat ketat, agak kencang masuknya. Nih. Kalau bisa kasih nilai ini nilainya udah 90, cuma saya nggak suka ini harganya aja. Harganya ini agak mahal dibandingkan, kalau dibandingkan dengan masker yang setiap penyedia udah oke sih, masuk akal ya. Cuma ini maskernya ini oke ya. Nih, untuk napasnya enak, dan untuk bagi orang yang menggunakan kacamata itu oke sih. Ini cocok nih bagi orang yang menggunakan kacamata nih, jadi kabutnya kurang ya. Ini ketang, tarik nih. Dari sini bagus banget ya. Kalau sensi sih masker sih oke banget ya. Tuh, enak banget pakainya dia. Oke guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker Sensi Convex. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. Oke? Sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys. Bye.